mungkin dari perhitungan kita ini kan mungkin kelas modal ini kan lebih besar. Jino punya gambaran biasanya mungkin modal yang besar dari ini proteksi mungkin lebih cerah karena kondisi ini pula tanah ini maupun dengan kondisi pada lain dan segala macam mungkin lebih juga. Yang kedua banyak hal yang bisa itu gambar toko dan segala macam mungkin itu salah satu yang mungkin cuma punya perhitungan penghasilan yang hari ini kita peroleh dengan perbandingan dengan mungkin dengan harga kapasitas itu, tiga ratus tiga puluh juta. Menggambarkan 330 juta dengan penghasilan yang dari di dalam rata-rata per hari untuk dan kembalikan modalnya. Kira-kira berapa lama? Sekitar satu tahun setengah. Itu sudah satu tahun setengah sudah kembali modal, sudah ada kebutuhan biaya operasional anak penjualnya, ya, gaji karyawan sebelumnya. Berarti Mio mesin yang kapasitas ini mungkin jangka waktu apa tahan matahari ini juga masa tahan mesinnya lebih dulu untuk menggunakan. Berarti Mio satu setengah tahun alian dengan mungkin modal 330 dengan satu tahun setengah bisa dikembalikan 330 itu setelah kita potong gaji karyawan dan mungkin biaya operasional. Jadi itu sudah bisa hasil bersih. Jadi hasil ke tahun ke kedua mungkin ini sudah hampir secara umumnya persentase keuntungan hampir bisa mencapai persen keuntungan sampai 200% berdasarkan dengan usahanya. Ya. Nah, jadi yang paling penting perawatan dan emisi. Ya, kan? Nah, jadi menyediakan ini tenaga ahli teknik, tenaga, ruang operator. Satu tahun dengan satu tahun setengah kita kembali modal dengan usaha bisa berjalan. Kemudian salah satu juga program inovasi pengembangan usaha inovasi juga salah satunya demikian untuk desa dan hari ini yang sudah dilakukan cukup baik untuk pendapatan tambahan ekonomi masyarakat dan untuk penambahan pendapatan kampung. Nah, jadi demikian nyonya utama mudah-mudahan ini bisa berkembang terus dan ini salah satu inovasi yang bisa dikembangkan untuk di Kabupaten Aceh Utara secara umumnya. Jadi demikian yang pada lebih dan terima kasih.